Okay geng, assalamualaikum dan selamat pagi. Cakap selamat mikro, selamat pagi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tak payahlah tunjuk kat hidung. Okay, kita orang nak bergerak pergi ke ambil air mineral kat fasa 3. Fasa 3. Kat fasa 3, mak aku nak kirim barang. Nescafe. Nescafe. Nak Nescafe. Yang botol ini ya. Jap. Okay, ya, urusan transaksi selesai dan nampak belakang tu. Ni adalah air. Dia ada 4 kotak, satu lagi dekat dalam bonet belakang. Semua sekali berjumlah RM32 sahaja. Dia lebih berbaloi daripada air Kowe. Sebab apa? Kowe dia mahal dan ada kontrak. Tapi yang bestnya Kowe dia ada panas terus dengan sejuk. Yang ini tak ada, kau kena masak sendiri. Tu je bezanya. Tapi ini murah lah. Korang dekat fasa 3. Kat Maidin. Aku nak beli Nescafe tadi tu. Aku nak pergi ke dak kan, nak cari mata drill, screwdriver. Besar saya baru nak marah tadi. Apa parking tu? Aku speechless ke tadi. Aku rasa bersalah sebab aku nampak aku punya lecturer which is Prof Khalil. Dia pandang muka aku. Aku nak tegur, aku tak, aku rasa macam tak pasti tu dia. Sekali bila dah naik atas motor tu, memang betul dia. Dan aku tak tegur dia. Apa malu sial. Dekat kedai hardware. Nak beli barang hardware. Mata screwdriver tu aku tak tahu macam nak cakap. Dalam kelas dia hari Senin, Prof Khalil, aku tak tahu dia duduk sini. Kita berjalan kaki untuk pergi ke kedai jahit wife aku. Dia nak belajar jahit. Dia nak naik kereta tapi aku cakap tak payah naik kereta sebab benda ni dekat. So tuan jalan kaki. Kurus lah sorang-sorang. Haa, takpe. Kurus sama-sama. Nak balik. Nak balik ke rumah, aku nak sambung makan. Nak edit vlog semalam. Nak study untuk insurans esok. Dan nak tidur. Okay yang, aku tahu nak pergi Masya dekat Setia Alam yang. Ha? Dekat Setia Alam. Aja lepak dengan dia orang. Sebab dia dah berlaki kan. Dengan Mak Yi sekali. Kalau tak ada Mak Yi memang aku tak ikut. Boring. Dengan dia pun bercerita je, boring. Sekarang dah pukul 3, baru nak gerak. Okay, dah sampai. Sampai dekat Setia Alam. Ini aku nak apartment Seri Siantan. Apa? Seri Siantan, Seri Intan. Jati. Seri Jati. Seri Jati eh? Sejati. Sejati. Ini tempat Syah. Sebenarnya kita orang jejak juga kaki ke sini. Tingkat 4 eh yang? Rumah ni kat tingkat 4. Blok 2 ni. Seri Jati 2. Oh, romantik lah, lilin. Dapat. Yuhuu. Buka lah, open cerita ni. Pancur kering. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia bawa ya, tak ada sofa. Assalamualaikum. Yeah, first time aku datang sini. Makan, tengok cerita dia, then nak caw. Suka. Ketuk okay. Dalam lift tinggalkan bau. Ha. Memang tercabut lari. Hasam. Sian orang yang naik kereta. Aku sebenarnya tadi masuk dalam lift. Aku kentut. Kentut besar. Kentut besar. Lepas tu, dah sampai ground floor, tiba-tiba ada orang naik pula. Aduh. Sip baik dia orang tak dengar. Tapi, once aku keluar, aku meninggalkan bau tu lah. Selalu. Anyhow gang, korang boleh tengok kat tempat ni. Terang cakap memang lawa. Tempat dia masih selamat lah. Aku dengan awal mungkin consider tu. Nak stay kat sini, who knows. Okay gang, kita orang daripada daripada pasar malam, kita orang daripada rumah Syah ni nak ke rumah kita orang cuma dalam lebih kurang 30 minit saja. Tak lama pun, kejap.
terus pergi farmasi tadi, beli mak aku punya barang, kemudian terus pergi pasar malam. Aku ada nak sambung sikit benda kat rumah. Nanti kita jumpa kat rumah.